Berbagai persiapan sudah dilakukan pemerintah jelang pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN, termasuk dari segi infrastruktur. Selain itu, persiapan lainnya, pemerintah juga telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk para tamu dan undangan dan juga para petugas upacara. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat. Tinggal menunggu beberapa hari. Lokasi upacara kemerdekaan di IKN disebut telah mencapai 100%. Dalam upacara 17 Agustus HUT RI ke-79, pemerintah memutuskan menghentikan sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan tujuan agar lokasi upacara bersih dari debu dan kotoran. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa proyek yang dihentikan hanya pada kawasan luar ruangan. Untuk bagian dalam interior tetap dikerjakan. Selain itu, pemerintah telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk para tamu undangan dan para petugas upacara. Baru, Presiden Joko Widodo akan menyediakan glamping atau perkemahan mewah untuk para petugas upacara dan hotel untuk 1.400 tamu. Dari segi mobilisasi, pemerintah akan menggunakan kereta otonom tanpa rel. Kereta ini nantinya akan berjalan mengitari Jalan Sumbu Kebangsaan Barat di depan Istana Negara atau kawasan KIPP dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur. Menambahkan kelebihannya pertama lebih murah karena tidak ada rel, ya. Jadi tidak perlu pasang rel seperti yang kita lihat di KRL di Jabodetabek. Yang kedua ramah lingkungan karena ini pakai tenaga listrik. Jadi ini salah satu prototipe ya yang akan kita coba terapkan untuk transportasi di IKN ini. Sementara dari faktor cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menggelar operasi modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi modifikasi cuaca ini bertujuan untuk menghalau hujan masuk ke wilayah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya terjadi kebakaran hutan. Oleh karena itu, BMKG juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaan HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN Nusantara, tidak ada yang eksklusif. Semua lapisan dan elemen masyarakat akan diundang untuk merayakan HUT kemerdekaan tersebut. Namun tidak semua orang bisa masuk ke istana dan hanya mereka yang menerima undangan. Sedangkan yang tidak bisa masuk ke istana dapat menyaksikannya di kawasan Plaza Seremoni. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.